acara ini karena memang program kita yang kita kenal dengan Millennial Road Safety Festival. Ya, artinya memang bagaimana keselamatan itu kita utamakan dalam berlalu lintas. Karena kita tahu lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Artinya memang dari awal kita mensosialisasikan keselamatan ini ke semua kalangan. Ya kan? Nah, sekarang kalangan milenial juga menjadi program kita. Karena dari sejumlah kecelakaan yang ada, 80 meninggal dunia setiap harinya, yang kalau kita lihat angka itu cukup besar ya, 32.000 setiap tahun korban laka lantas meninggal dunia. 50% dari jumlah itu adalah kalangan milenial. Gitu. Justru itulah kita memberikan semacam sosialisasi pendidikan kepada mereka, informasi kepada mereka, sehingga mereka-mereka yang ada ini kita harapkan juga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Ini menjadi harapan kita. Halo mahasiswa, salam dari Universitas Sriwijaya, mahasiswa Indralaya yang biasa bolak-balik Palembang, Indralaya. Saya semester 8 jadi sering ke Palembang, bimbingan kadang dosennya di Palembang, kadang di Indralaya. Semangat teman-teman semua, jangan lupa siapkan peralatan yang dapat melindungi kita. Sebelumnya kenalkan dulu nama saya Joni Iskandar. Nama seorang penyanyi dangdut Joni Iskandar, tapi saya mirip Rizky Febian katanya. Mirip siapa? Rizky Febian katanya, Pak. Rizky Febian. Oh ya, mirip. Namanya siapa? Joni Iskandar, Pak. Joni Iskandar. Ya, mirip. Malah lebih ganteng Joni kelihatannya. Ya, terus. Pertanyaan saya, sehari naik kendaraan ke kampus berapa kali? Kalau ke kampus setiap hari, Pak. Setiap hari berangkat, kemudian pulang. Udah, itu aja. Pakai helm? Pakai, Pak. Kalau naik kendaraan main handphone? Tidak, Pak. Tidak. Benar. Ya. Benar. Ya, paling kalau dibonceng sambil main HP. Kalau bawa kendaraan kalau, tidak kalau bisa. Kalau dibonceng main HP. Ya. Kalau nyetir enggak? Enggak. Terus apa pesanmu kepada kawan-kawan mahasiswa semua? Ya, untuk mahasiswa yang terutusnya yang bolak-balik Palembang, Indralaya, itu harap berhati-hati apalagi jalan lagi licin. Jadi jangan lupa pakai safety-nya, terutama untuk perlindungan kita terlebih dahulu. Apa? Untuk safety-nya untuk apa? Helm, apalagi? Helm, dan juga pakai sepatu. Pakai ini. Jaket biar tidak kedinginan. Sama ini, kaos tangan juga penting. Dan juga motor, kaca spion, serta... Kaca spion komplit. Terus. Ya, serta keamanan surat-menyurat harus dibawa, karena sekarang lagi rawan razia. Diulang, yang terakhir. Jangan lupa bawa surat-surat yang lengkap karena sekarang lagi rawan rahasia. Rahasia itu apa? Rahasia itu beda. Rahasia. Ya, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Berarti sekali lagi saya ulang. Untuk keamanan pakai helm. Yang kedua, usahakan pakai sarung tangan, lebih mudah untuk nyetir. Yang ketiga apalagi tadi, sepatu, jangan pakai sendal. Sepatu ini lebih aman daripada sendal. Lagi, biar nggak masuk angin juga kalau pakai jaket. Itu juga kalau kecelakaan pun juga akan membantu kita, memproteksi, melindungi dari luka-luka yang ada. Apalagi pesan, ada pesan yang lain? Cukup mungkin pesannya. Untuk warga Palembang, terususnya Kota Palembang, semoga makin jaya dan juga bisa memberikan generasi milenial yang taat akan aturan dan juga akan terdahulu keselamatan yang dapat menjaga diri kita sendiri. Ya. Karena kalian merupakan generasi emas harapan bangsa, jadi lindungilah diri kalian terlebih dahulu. Ya, jadi yang terakhir saya titip, yang terakhir taati aturan-aturan lalu lintas. Yang terakhir, taati aturan-aturan lalu lintas. 3, 2